Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan segala rezekinya, dilancarkan segala aktivitasnya ya. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi bersama saya di sini channel JPR Duit. Dalam video kali ini saya akan nge-share ke teman-teman bahwasanya di kolom komentar saya banyak yang menanyakan hasil dari Dailymotion itu benar cair atau enggak, legit membayar atau enggak, dan minta sebagian orang yang menginginkan untuk bukti dari withdrawnya ya. Akan saya tunjukkan di sini dari mulai bulan Maret, April, Mei ya. Ini penghasilan dari Dailymotion sebanyak 141 dolar ya. Nanti akan saya tunjukkan ke teman-teman semuanya. Dari teman-teman semuanya yang masih penasaran dengan Dailymotion dan masih ragu-ragu dengan Dailymotion, teman-teman bisa mempercayai apa yang saya berikan di video kali ini dan video sebelum-sebelumnya ya. Semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman semuanya yang lagi mencari penghasilan di internet ya. Baik teman-teman, kita langsung saja menuju ke Dailymotion-nya ya. Saya masuk dulu di Dailymotion-nya teman-teman. Di sini teman-teman bisa melihat ini hasil dari total balance yang di bulan Mei ya. Ini ada 126 ya. Ini 126 dan masih banyak teman-teman. Ini sampai di bulan Februari juga saya masih punya penghasilan dari Dailymotion-nya ya. Jadi buat teman-teman semuanya yang masih penasaran dengan Dailymotion, ini satu bukti bahwasanya Dailymotion telah membayar di kreatornya ya. Bagi siapa saja kreator, siapa saja yang berada di Dailymotion. Coba kita masuk ke emailnya teman-teman, barangkali ini ya. Ini saya akun yang menggunakan Pioneer teman-teman. Dulu saya masih menggunakan Pioneer ya. Ini pembayarannya, emailnya masuk ya. Karena setiap pembayaran dari Dailymotion itu kita harus masuk dulu ke email ya. Nanti kalau sudah masuk ke email, baru kita itu masuk ke akun Pioneer ya. Setiap ada akun Pioneer yang apa pembayaran yang masuk, nanti ada email lagi bahwasanya pembayaran telah selesai atau telah approve ya. Jadi setiap teman-teman daftarkan emailnya, makanya teman-teman harus daftarkan sesuai dengan email yang didaftarkan di akun wallet teman-teman ya. Jadi seperti itu teman-teman. Ini bisa dilihat ya sama teman-teman ya. Ini bulan Mei ya. Ini bulan Mei tanggal 11. Nah, nanti teman-teman itu semuanya bisa mendapatkan seperti ini ya nanti ya. Apabila teman-teman semuanya serius, insya Allah semuanya bisa berjalan dengan lancar dan teman-teman bisa mendapatkan penghasilan dari Dailymotion ya. Ini payment methodnya teman-teman kita lihat di sini ya. Saya menggunakan akun Pioneer. Karena memang dulu itu teman-teman saya juga menyarankan kamu kalau pengen cepat cair harus pakai akun Pioneer ya. Jadi saya menggunakan akun Pioneer dan alhamdulillah Dailymotion tetap membayar. Kemudian teman-teman untuk di bulan Juli, Agustus, September nanti akan saya tunjukkan ya. Karena memang sekarang itu teman-teman untuk pencairan di Dailymotion yang dulunya itu tiap bulan pencairannya ya, kalau sekarang itu tidak bisa satu bulan sekali teman-teman. Kadang-kadang dua bulan sekali itu bisa langsung masuk ke akun kita ya. Karena kita semuanya gini teman-teman, kalau semuanya bulan ini kita tidak tercapai di angka 100 dolar, secara otomatis pembayaran itu nggak bakalan masuk di kita ya. Terkecuali kita tiap bulannya itu bisa mencapai 100 dolar, itu otomatis bisa masuk ke akun ya. Ini kan teman-teman bisa dilihat ya, ini untuk total balance di bulan ini kan kita masih 9 dolar ya. Jadi kalau semuanya 9 dolar itu kita nggak bisa masuk ke akun teman-teman. Jadi kita harus menunggu dulu sampai 100 dolar baru nanti akan ditransferkan ke rekening kita ya. Nah kalau semuanya saya nuyul ini dari Pakistan, India, ada yang Korea, ada yang Jepang, ada yang Amerika, itu hasil dari ini ya, hasil dari nuyul teman-teman ya. Terus terang aja hasil dari nuyul, hasil dari script, hasil dari VPN ya. Tapi saya nggak menggunakan RDP teman-teman.
saya nggak menggunakan RDP, saya tetap pakainya script yang unik itu yang saya berikan ke teman-teman ya. Tapi alhamdulillah dari jenis tayangannya itu ya lumayan teman-teman, karena saya menggunakan 3 laptop ya, saya menggunakan 3 laptop dan ada 2 HP, jadi makanya cepat banget untuk bisa mendapatkan view-nya ya teman-teman. Jadi di sini itu ketika kita pengen dapat bayaran kayak gini teman-teman, perbanyak view ya, sama aja ini kayak channel YouTube ya, semakin banyak view-nya semakin besar pula kita bisa mendapatkan penghasilan dari Dailymotion teman-teman. Jadi kalau semuanya view-nya kita sedikit secara otomatis ya kita dapatnya 0, sekian. Banyak teman-teman di subscriber saya atau yang baru gabung di channel saya pada bilang ini kecil-kecil ininya ya. Ya kalau semuanya view-nya sedikit secara otomatis ya kita bakalan dapatinnya sedikit ya, dapatin yang kecil. Kalau semua view-nya kita besar ya otomatis penghasilan kita besar, kayak yang di YouTube gitu teman-teman ya. Jadi kalau semuanya teman-teman masih penasaran, ini salah satu bukti yang saya berikan ke teman-teman. Mudah-mudahan dengan adanya video ini teman-teman itu bisa semangat lagi untuk bisa membuat konten-konten di Dailymotion ya. Karena enak banget teman-teman di sini ngambil dari YouTube orang lain juga, kita bisa termonetisasi ya. Apalagi kita punya konten sendiri ya, kita bisa diupload ke Dailymotion kan gitu ya. Adapun nanti copyright atau klaim hak cipta itu nanti penghasilan itu tetap dibagi dua teman-teman ya. Jadi tetap teman-teman harus semangat, harus benar-benar konsisten ya. Segala sesuatunya kalau semuanya kita konsisten, insya Allah teman-teman penghasilan itu bisa kita dapatkan dari apa yang sudah kita kerjakan di hari ini, di hari kemarin dan di bulan kemarin, dan akan bisa dibayarkan oleh aplikasi atau oleh website yang bisa menghasilkan saldo PayPal tentunya. Oke teman-teman, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Mudah-mudahan videonya bermanfaat buat teman-teman semuanya yang lagi mencoba untuk mencari penghasilan di internet melalui akun Dailymotion-nya. Saya doakan semoga teman-teman semuanya sehat selalu dan sukses selalu dalam hal suatu apapun. Dan saya akhiri, semoga teman-teman semuanya sukses di Dailymotion. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.